Baik. La yazuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa waqahum 'adzabal jahim. Ad-Dukhan 56. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Allah, tak meremang ke bulu roma muslimat? Masuk dalam syurga, sudah tidak ada mati-matinya lagi. Maksudnya apa yang tadi, saya dah hilang sabar dah ustazah. Eh, kita ni disuruh sabar sampai mati. Kalau sampai mati lambat lagi lah ustazah, saya rasa saya ni panjang umur lagi ni. Oh, kita manusia sombong muslimat. Ai, tahu pula panjang umur. Semalam baru jumpa doktor. Doktor kata kolesterol okey, darah tinggi okey, semua okey. Rasanya lambat lagi nak mati. Lama lagi lah saya nak sabar. Penat tahu ustazah. Faham ke tak muslimat? Kerana apa kita kena sabar sampai mati? Masuk je liang lahat dah tak ada cerita sabar. Munkar Nakir kata, marah sabarlah dulu, aku tak nak jawab lagi sekarang nanti. Tak ada. Kita nak bersabar di alam barzah. Munkar Nakir pi bagi tahu Jibril, bagi tahu kan Allah, aku ni sabar duk sorang-sorang dalam kubur ni. Sudah tidak valid lagi sabar kita di alam barzah. Faham muslimat? Mati je habis dah sabar. Jadi agaknya hidup di dunia lama ke hidup di alam akhirat lama? Hidup di akhirat abadan abada. Kalau syurga khalidina fiha, maknanya kalau kamu dimasukkan dalam syurga tingkat mana pun, confirm kamu kekal di dalamnya. Takkan mati sampai bila-bila. So akhirat lebih lama daripada dunia. Pujuklah hati dengan fahaman Quran. Ustazah Zai muslimat, bukan tak ada masalah, ada. Tapi bila kita lembut, sejuk, boleh senyum balik, Tuhan sekejap je sabar ni. Saling memujuk suami dan isteri. Kan yang sekejap je. Tengok saudara kita semalam, umur baru 26 tahun meninggal. Kita ni Masya Allah tak tahu, entahkan esok, entahkan lusa. Sabar je. Sampai bila nak sabar? Sampai mati. Nanti bila kita hidup, muslimat dirahmati Allah, di akhirat, sehari tu macam 60 tahun di dunia, kita duk rasa, bila nak mati ya Allah? Orang yang duduk dalam syurga memang akan merasakan nikmatnya. Dan dia takkan bosan. Dan Allah cerita dalam Quran apa maksud khalidina fiha, bosanlah duduk dalam jannatul na'im ni ya Allah. Pindahkan jannatul firdaus, tak pernah ada orang ahli syurga yang komplain. Sebab apa? Syurga pintu mana pun dia masuk, dia kekal dengan nikmat khalidina fiha. Kat dunia je yang nafsu kita macam tu. Kenapalah kita asyik rumah flat aja kan bang, tak pernah dapat duduk rumah teres macam orang tu. Tapi bila dah pindah teres muslimat, bang, bila kita nak pindah kat Jalan Duta atau Bukit tu bang? Okay, sabar, ini bukan tanda mengantuk, ini tanda khusyuk kan ibu? Tanda khusyuk. Khusyuk dia pandang ustazah dari tadi muslimat. Jadi jawapannya nak sebut apa muslimat? Nafsu kita tak pernah puas di dunia. Tapi pastikan kita syurga, pintu mana pun kita masuk, kita tak komplain. Aku nak masuk syurga sana lah ya Allah, tak ada. Tidak ada mati-matinya lagi di dunia. So hari ini muslimat, kalau kita tengok kawan kita mati, sampai mati dia sabar, kita cemburu apa? Biasa kita tengok kematian kan. Allah ustazah, kawan saya yang meninggal tu kena kanser tahap 4. Dia bersabar dengan sakitnya lama ustazah. Sejak dia sakit, suami tinggalkan dia, anak-anak tak datang. Sabarnya dia ustazah, saya jadi saksi sebagai kawan. Syurgalah tempat dia. Kenapa kawan yang baik doa macam ni muslimat? Kerana dia tahu penderitaannya sudah berakhir. Sakitnya tu kalau Allah ampunkan dosa muslimat, syurga tempat dia. Syurga tu ada tarikh tamatnya ke? Tak ada. Ni yang Quran kita nak kena faham. La yazuquna, zuq ni satu rasa. Maka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Kita ke akhirat takkan jumpa lagi. Engkau dah ziarah dah orang tu meninggal dunia dah. Tak ada. Tak ada siapa mati. Bahkan yang mati 70 tahun, kata Nabi, boleh semuda usia 17 tahun duduk dalam syurga. Hari ni jumpa kawan, engkau walaupun dah 70, nampak macam sweet 17. Pakai produk apa? Sibuk kan muslimat? Dekat akhirat nanti semua jadi muda. Lepas tu gurauan Nabi kepada orang tua, doakanlah saya ya Rasulullah, tak adanya orang macam makcik ni dalam syurga. Kecil hati orang tua tu. Rupanya dalam syurga semuanya kembali muda. So kenapalah yang hari-hari belik cermin nak beli produk tu, produk ni muslimat dirahmati Allah, lagi mahal beli, lagi jeragat tumbuh. Mai bagi kat ustazah muslimat. Buat apa bagi kat ustazah dengan produk yang kita nak beli mahal punya mahal tapi tak muda-muda pun. Dan akhirnya mati juga. Pernah jumpa orang jual ni, kalau ustazah Zai jual laku tak agaknya? Akak sekali makan pil ni takkan mati selama-lamanya. 1.5 juta pun orang beli.
Tapi tak ada ubat yang boleh blok kita daripada tak payah mati. Tak ada satu ubat melambatkan penuaan, mungkin ada. Saya tak nak tua, Ustazah, tak ada satu ubat. Jangan tertipu, Muslimat. Orang jual ni takkan tua, cik, kalau makan ni. Tua juga. Tapi dalam syurga, confirm. Yang tua masuk dalam syurga, kembali muda. Ini janji Allah. Dan Allah memelihara mereka daripada azab neraka. Bila dah sekali masuk syurga, Muslimat dirahmati Allah, pasti Allah tidak akan keluarkan roh yang berada dalam syurga itu dipindah ke dalam neraka. Tak ada. Kerana apa dekat neraka? Minta maaf sebut, minumannya arak, Muslimat. Ay, dulu kat dunia tak boleh minum pun arak ni. Ada sungai arak yang mengalir, kamu boleh tangguk air itu bila-bila masa boleh minum. Biar betul, Ustazah. Kalau macam tu orang yang saya geram, rasa macam nak bunuh je tu, boleh bunuh tak dalam syurga? Boleh, cik, boleh. Ay, Ustazah ni pandai-pandai je. Maknanya sudah tidak ada hisab, tidak ada hitungan setelah kita mati. Tak ada. So nak buat apa je nanti dalam syurga, Muslimat? Ha, kan? Sudah tidak ada perhitungan lagi. Nak makan apa yang kita tak dapat makan kat dunia, semuanya dapat dalam syurga. Sebab tu bersabarlah, duhai hati. Apa lagi kalimah nak sebut? Sabar. Sabar sampai mana? Sabar sampai kita dapat masuk dalam syurga tu. Okay? Baik, sebab tu jangan sebut kat suami, ku nantimu di pintu syurga. Jangan. Takut seorang masuk dalam, seorang tunggu kat luar. Akhirnya dicampak Allah dalam neraka. Itu yang takut. Bahasa kadang-kadang, ku nantimu di pintu syurga. Seorang masuk, seorang kat luar. Tak bolehlah, Muslimat. Kita nak dua-duanya masuk. Tengok pula Nabi SAW sebut, sesungguhnya di syurga ada pohon. Kalau saya kalau nak baca hadis ni mesti kena genggam dulu sini. Macam tak tahulah, Muslimat, bermeremang bulu roma. Ingat janji Nabi. Daripada saya sekolah dulu, Ustaz selalu sebut hadis ni. Sesungguhnya di syurga tu ada pohon. Kalau seorang berkenderaan kuda yang paling cepat, lari di bawahnya, bayangkan kuda yang paling laju, lari di bawah pohon syurga itu 100 tahun, tidak akan habis putus naungannya. Faham ke tak faham ni? Maknanya pohon di dalam syurga tu begitu besar menaungi penghuninya, Muslimat. Kita hari ni kalau jumpa pohon yang rendang, buah-buahan pula mudah dipetik, rasa tak nak pindah dah duduk bawah pokok ni, indah, Ustazah, seronok. Orang dulu-dulu biasa kan duduk bawah pokok ceri, cari-cari kutu kan, biasa dulu-dulu, Muslimat, kan. Ada pangkin atas tu. Lagi rendang pokok tu, lagi dia buat pangkin. Situlah tempat tunggu suami balik kerja membawang petang-petang. Hai, Zazah ni umur berapa? Tahu pula kot. Sebab saya kecil-kecil dulu. Bila pergi dekat bawah ni, loh, tak ada benda lain. Sembang. Orang ni cakap seorang tu, orang cakap pasal orang ni. Itu sebab suratul wal-asr disebutkan demi masa manusia dalam kerugian. Petang-petang suri rumah dah banyak habis kerja dah, Muslimat. So petang tu lah nak baca WhatsApp lah. Ha, barulah membawang orang tu, membawang orang ni. Banyak kerugian, Muslimat dirahmati Allah. Sabarlah kita ni. Justru semua ni diceritakan. Kalau kita sebut luasnya syurga, kuda yang paling laju berjalan, berlari, berlari di bawahnya selama 100 tahun, tak habis naungan tu. So agaknya boleh tergambar di mata tak pokok tu macam mana? Tak boleh gambar. Boleh dengar di telinga tak? Rasa macam filem Hindustan yang rumah orang kaya, tak tergambar. Kak Ustazah, sempena 21 Ramadan ni agaknya Lailatul Qadar kot malam tadi. Acik mimpi duduk dalam syurga, Ustazah. Pokok dia, bukan. Sebab syurga itu takkan tergambar di mata, takkan terdengar di telinga. Ini tafsiran Nabi tentang syurga. So apa yang kita tak apalah, mak tak dapat Musang King pun tak apalah, dalam syurga nanti dapat. Musang King ya yang kita tak pernah makan nikmatnya kat sini. Itu Muslimat. Itu bila kita cerita dengan anak cucu, kandungan memek muka macam Ustazah Zai, barulah. Oh, macam tu rupanya syurga. Ni siapa puasa esok dapat masuk syurga. Oh, ngantuk je anak-anak kan. Syurga yang mana? Syurga tu best lah, best je. Sebab tak faham tadabbur Quran.